santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wangil asek ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indoriek. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan sekian berlimpah paham dari berani. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Tak tahan, sabarku tak tertahan, melayang sikapmu perawan. Berbeda, kau dan aku berbeda. Kita tidak sehaluan. Cukuplah, sudahlah, sampai di sini saja hubungan kita berdua. Kemarin aku mereaction Sixth Sense itu dan aku sudah tahu sebenarnya vokalisnya itu orang Indonesia, tapi aku nggak tahu namanya. Aku baru tahu setelah diinformasikan oleh subscriber channel ini yang DM aku di Instagram, namanya adalah Adi Priyo ya. Nama vokalis Sixth Sense itu adalah Adi Priyo, aku baru tahu sekarang. Jadi setelah itu dia mensuggest lagunya bersama Aida Jebat. Nah ini adalah lagunya Aida Jebat featuring Adi Priyo yang judulnya Pejamkan Hatiku. Aku lihat lagu ini rilis di tahun 2018 ya kalau nggak salah ya. Jadi cukup baru, dan karena aku pengen lihat seperti apa Adi Priyo ini featuring dengan Aida Jebar ini. Karena Aida Jebar ini penyanyi pop banget ya, sedangkan Adi Priyo nggak begitu pop ya, alternatif agak kerok lah ya. Jadi aku penasaran banget melihat video ini dan mendengarkan lagunya. Jadi seperti apa, yuk kita lihat bersama-sama. Oh iya, ini versi akustiknya ya. Aida Jebar ini bisa main piano ternyata. Total ini ya Adi Priyo. Jadi pop kan? Jadi lagu-lagu pop kan? Ini bukan lagu cinta kita yang dulu. Saat itu ku pikir kau cinta matiku. Namun kini ternyatalah hatiku milik dia. Bukan engkau seperti ku sangka. Oh mudahnya kau lepaskan di pop banget ya. Sedikit pun tak berubah, kau buang sebegitu saja. Memang salah diriku, tak peduli perasaanmu. Keren juga lagunya. Seharusnya tahu lagi di hatiku. Jiwa kita harus terima begini suratnya. Keren juga lagu ini, kayak lagu-lagu Meligus loh. Mudah bagi dirimu. Beda ya suaranya ya. Kayaknya juga jadi beda ya. Ku simpankan semua detik terindah dalam kenangan cinta. Karena enggak, terlalu beda suaranya. Mukanya aja yang beda.
karena ini lagunya aku, jadi nggak kedengeran banget suara powernya. Tapi keren banget ini. Suasananya lagu Indo banget. Kayak lagu Melly Goose loh. Mirip-mirip sedikit. Namun kini ternyata hatimu milik dia, bukan aku seperti kusangka. Tolong maafkan aku. Pertama kali dengar lagunya memang mirip lagu-lagunya Melly Goose Slow ya, sedikit aja, tapi suasananya Indo banget suasana lagu ini. Tapi keren untuk lagu ini ya, aku baru tahu sekarang ada lagu ini. Dan aku juga baru tahu kalau Aida Jebar itu bisa main piano. Bisa beneran apa enggak deh, tadi ya bisa beneran kayaknya ya. Dan untuk Adi Prio suaranya tetap sama ya, mungkin karena ini lagu pop jadi suaranya tuh nggak terlalu kedengaran bahwa itu adalah Adi Prio ya, vokalisnya Sixth Sense. Tapi perpaduan suara mereka keren banget, duet ini keren banget, pemanggilan suaranya, suara satu suara duanya itu bagus banget, nada-nada lagunya juga mantap banget, liriknya juga keren ya. Jadi aku bisa bilang ini lagu yang bagus dan aku kasih 2 thumbs up deh untuk lagu ini ya. Jadi ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace, love and respect from Indonesia. Ciao.